Seolah tak ada habisnya, pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora terus menjadi sorotan. Apalagi Rizky Billar dan Lesti Kejora dalam waktu dekat ini akan segera menikah. Ya, sekalipun sempat terhalang dan tertunda, pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora masih akan terus berlanjut. Bak sudah memantapkan hati satu sama lain. Keduanya pun kini romantis dalam memupuk jalinan asmara mereka. Sukses membius jutaan masyarakat, nyatanya ada-ada saja pihak yang masih meragukan Leslar, sapaan akrab pasangan tersebut. Bukan karena tak pantas atau kurang serasi, baru-baru ini Vena Melinda juga menyampaikan hal tersebut. Lewat tayangan YouTube Vena Melinda, Ibunda Verel Bramasta turut meminta maaf sebelum menyampaikan pengakuannya. Maaf ya Billar, kalau cowok-cowok nih ngelihat apalagi di dunia entertainment, seksi ya kan, terus yang gimana? Kalau ini kayaknya beda banget gitu, packingannya, terus inonsennya banget, jelas Vena Melinda. Tak habis pikir dengan Rizky Billar yang begitu mantap ingin menikahi Lesti Kejora, Vena Melinda mengaku penasaran. Pasalnya, bila dilihat dari berbagai sisi kehidupan, keduanya memang memiliki perbedaan yang cukup kontras. Meskipun banyak perbedaan dan bisa dibilang tak seimbang, Rizky Billar justru mengaku sudah begitu mantap dengan keputusannya. Bereaksi dengan pernyataan Vena Melinda, Rizky Billar justru mengakui bahwa Lesti Kejora lah yang berhasil memenuhi target kriteria wanita impiannya. Kalau kriteria yang tante sebutkan itu lebih cocok untuk kriteria cari pacar, jelas Rizky Billar. Saat ini saya cari seorang istri yang bisa ngertiin gua, yang bisa nurut apa yang suaminya bilang gitu, ujar Rizky Billar. Apa yang menurut Billar baik, dia bisa nurut, terus bisa ngelengkapin apa yang kurang dalam diri Billar, imbuhnya Rizky Billar lagi. Lebih lanjut, Rizky Billar saat ini mengaku sangat nyaman dengan Lesti Kejora. Bahkan, Rizky Billar berharap dirinya bersama Lesti akan cocok untuk bisa menjadi teman hidup selamanya. Ya, ibaratnya bisa pelengkaplah, dan satu yang paling penting kenyamanan. Mudah-mudahan itu cocok untuk menjadi teman hidup kita, pungkas Rizky Billar. Begitulah informasinya, kami ucapkan banyak terima kasih.